Namaku adalah Historia. Aku adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang baru saja memasuki tahap skripsi. Aku senang sekali. Pada akhirnya, aku akan menyelesaikan kuliahku setelah sekian lama bergelut dengan buku. Pada suatu sore, aku pergi ke kampus untuk mengerjakan skripsiku di perpustakaan. Tidak kusangka, perpustakaan begitu gelap dan juga sunyi. Tempatnya berada di pojok kampus dan diselimuti oleh banyak sekali pepohonan rindang. Jujur saja, aku suka dengan tempat ini. Tidak hanya tempatnya yang sejuk, akan tetapi di sini ada seseorang yang selalu aku lihat, selalu membaca buku. Dia adalah seniorku yang sangat aku hormati dan aku sukai. Namanya adalah Aaron. Dia juga sama sepertiku, sedang mengerjakan skripsi yang hampir selesai. Aku sangat bersyukur bisa mendapatkan dosen pembimbing yang sama sepertinya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengerjakan skripsi bersama. Sesampainya di perpustakaan, aku melihatnya sedang membuka laptop dan beberapa buku di meja. Aku pun menghampirinya sambil memberikan sebotol air mineral untuknya. "Kak, ini minumnya yang tadi kakak titip," ujarku sambil menyodorkan minuman tersebut. "Oh, Historia, terima kasih. Kamu sudah sampai ternyata ya. Mari duduk," katanya lembut. Saat aku hendak duduk di sampingnya, aku melihat kotak transparan berisikan suntikan lengkap dengan jarumnya. Seketika aku kaget dan ingin bertanya, akan tetapi aku terlalu takut untuk mempertanyakan hal tersebut, sebab mungkin saja suntikan itu adalah hal yang privasi. Saat senja mulai datang, matahari sirna dan kegelapan mulai muncul. Perpustakaan ini pun semakin remang dengan penerangan yang tidak terlalu bagus. Akan tetapi, aku tetap berniat mengerjakan skripsiku hingga Aaron selesai. Karena Aaron bilang bahwa skripsinya tinggal sedikit lagi. Beberapa saat kemudian, listrik pun padam. Aku tidak dapat melihat kecuali layar laptopku. Dari balik laptopku, ada seseorang yang tiba-tiba menutupnya hingga tidak ada satupun sumber cahaya di sini. Saat aku menoleh ke arah Aaron, ternyata dia tidak di sana. Laptopnya pun tidak menyala. Aku pun semakin takut dengan keadaan ini. Tidak lama setelahnya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengelus perutku. Lantas, aku pun berteriak sekencang-kencangnya dan meminta Aaron untuk menolongku. "Tolong, Aaron, tolong," ujarku sambil berteriak dan juga meronta. Tidak lama kemudian, mataku mulai beradaptasi dan melihat sosok Aaron yang ternyata sedang mengelus perut dan hampir membuka. Aku pun menjadi, karena aku pun ingin mencobanya. "Ada apa, Historia? Aku di sini ingin, percayalah bahwa rasanya lebih jika kamu," sambil melepas, ujarnya. "Hahaha, sakit. Jangan, aku tidak suka jarum yang besar itu," ujarku sebelum pingsan. Sekian.